ada di Muara Angke, Dermaga T, Muara Angke. Kita lagi mau nanya-nanya nih, sobat. Halo Om, apa kabar? Baik. Dengan Pak siapa? Pak Doding. Pak Doding. Pak Doding ini kapal apa nih, Pak Doding? Kapal keren banget nih, gede kapal banget. Tri. Hah? Kapal tri. Kapal tri. Ya. Cari ikan teri ya? Ya. Ini kita lagi berlabuh nih. Iya, lagi bongkar muat. Oh, lagi bongkar muat. Biasanya targetnya apa aja? Cari ikan apa aja? Targetnya sih ikan teri. Tapi kalau di lautnya ada ikan apa aja kena. Oh, kena jaringnya berarti kecil ya? Iya, kecil. Oh, boleh kita lihat masuk ke atas ya, lihat ya. Boleh. Boleh ditunjukin ya. Yuk. Pak Doding, Duding ya tadi ya? Oh, ini permisi ya Om ya. Ini lagi masak apa nih? Tempe. Wah, ya. Buat siap-siap makan malam ya. Wangi banget. Dengan mas siapa namanya? Nok. Spesialisasinya apa nih di kapal? Koki. Hah? Koki. Koki. Koki, sebagai koki. Kita nanti boleh coba ya masakannya ya. Boleh. Oke. Ini ada yang bikin sambal nih. Ada. Wes, keren banget. Coba dilihat. Sambalnya apa nih? Sambal kacang. Mas siapa, Mas? Namanya siapa, Mas? Mas Slamet. Kita selalu selamat ya. Selamat. Ini kita lihat juga yang lagi makan nih. Mas. Namanya siapa, Mas? Net. Guys. Aming. Iya. Awas keselak ya. Kita lihat ya. Wah, jaringnya banyak banget loh ini. Pak Dading, ini buat apa nih? Yang ini? Buat narik tambang. Buat narik tambang ini. Tambangnya gede banget ya. Waduh. Banget, banyak banget nih. Waringnya segini ya. Halus ya berarti ya. Namanya waring Bolga. Waring? Bolga. Bolga. Bolga itu merek ya? Nama. Oh, nama jenisnya ya. Oh. Ini bisa berapa panjangnya, berapa meter ya? Waringnya. Ya. Panjangnya. Oh, ini namanya KM Mekar Jaya ya. Iya, KM Mekar Jaya. KM Mekar Jaya setiap hari berangkatnya jam 5 pagi. Oh. Kalau pakai mesinnya, mesin apa ini? Mesin mobil. Diesel ya berarti ya? Mesin diesel ya. Perjalanannya biasa berapa jauh, Pak Dading? Mesinnya ya guys ya, kita lihat nih. 2 jam. Berapa jam? 2 jam. Oh, 2 jam perjalanan. Sampai ke belakang situ. Ini bagian belakangnya. Halo. Halo. Pelampung keselamatan juga ada ya di sini ya. Ini peralatannya semua. Tadi waringnya itu bisa berapa meter, Pak Dading? 200 meter. Jadi boleh cerita nggak? Meka apa caranya itu, cara ngejaringnya kayak gimana sih, cerita ini? Caranya buang umpan dulu. Ini yang dibuang umbal itu namanya. Oh, ini umbal. Iya. Umbal itu pelampung. Pelampung. Pelampung kita lempar dulu. Yang ini kita lempar dulu. Setelah itu? Ya jaring. Ikut. Setelah itu kita jaring semua. Iya. Nah, kapan? Kapan kita mesti ngelempar waringnya tadi? Kira-kira apa tandanya gitu loh? Ya tandanya kalau udah habis tuh tabang pelampungnya. Enggak, udah maksudnya baru berangkat. Kita kapan mau ngelemparnya? Apa ada ciri-ciri? Oh ya, kalau ada ikan. Nah, gimana cara taunya ikannya? Kalau ada ikan tuh kayak gamyak tuh, ya baru tahu. Kita bisa ngelihat itu ada banyak ikan di atas. Iya bisa. Oh. Ada ikan. Baru kalau setelah itu. Ada ikan tuh yang nggak bakalan tahu. Oh. Gak dapet sih pak. Oh gitu. Ya. Jadi jam 5 pagi kita dari sini, dari ya. Dermaga Muara Angke ya. Muara Angke. Dermaga T ya. Iya. Oke, dari situ perjalanan kurang lebih 2 jam menuju ke lokasi tempat ikan tadi. Ikan teri. Ikan teri, khusus nyari ikan teri. Iya.
targetnya. Oh oke. Okay. Ini tadi panjangnya waring itu bisa sampai 200 meter. 200 meter. Kita lempar ini dulu. Setelah itu tambangnya, tambang ini. Terus baru nanti gimana lagi? Coba lanjutinnya gimana Pak Dading? Ya ikut kebuang. Oh ikut kebuang semua. Nanti diputer tuh. Diputer. Iya. Nanti oh. Diambil. Itu naik kampungnya dulu. Dia yang dulu udah diambil. Tarik pertama itu pakai gardan. Pakai gardan tadi. Ya. Jadi bukan pakai tenaga manusia lagi ya? Ya, yang pakai tenaga manusia hanya aja waringnya. Waringnya aja. Pas sudah dekat ya, kita angkat. Iya. Oh. Terus ini tempat apa? Cool boxnya semua ya? Iya. Itu sekali berangkat penuh nggak ini semua? Bisa dapat? Ya bisa penuh. Bisa penuh ya? Wih keren banget ya. Pak Duding, kalau ini yang dibawa apa nih Pak? Di nomor-nomorin ini? Petak. Petak peti, buat apa? Peti buat apa? Kalau apa sih, Pak? Air buat di sait. Oh, dalam banget ya. Iya. Kalau banyak ikan dimasukin. Oh, kita bisa taruh ikan juga di sini? Iya, bisa. Oh. Kalau pipernya enggak muat dimasukin di sini. Kalau enggak muat masukin di sini. Iya. Ini nomor-nomornya semua bisa muat ikan semua? Iya. Wah, bagus ya, banyak ya. Kalau di atas apa? Nyimpen apa? Oh, ABK pada tidur di atas. Ada genset juga. Kelihatan tuh gensetnya tuh ya. Tadi berapa ukuran kapalnya? Pak Dading? 17-an. 17-an ada ya. Lebarnya 4 lebih ya? 5. Oh, 5. Gede ya. Sekali jalan gitu, itu bisa berapa kali nebar waring? 3 kali. 3 kali? Kan kita 4 kali. Nah, kan biasanya kan kita jalan jam 5 pagi. Ya. Jam 5 pagi terus sampai ke spot kan 2 jam, jam 7 pagi. Nah, kita udah mulai lempar jaring tuh ya. Kalau ada ikan. Kalau ada ikan. Pakai alat-alat tertentu enggak? Ya, enggak pakai kayak gini. Misalnya ada kayak pakai sonder atau pakai cari ikan kayak gitu. Enggak ada. Pakai GPS? Enggak ada. Enggak ada. Hebat. Pasti dapat punya ya. Tekongnya aja tuh yang di atas tuh, di atas tiang tuh. Apa itu? Nah, tekongnya. Oh, tekong. Di tiang tuh. Oh, dia bisa ngeliatin ke bawah? Iya, ngeliat ke bawah. Oh, ada di mana, di mana. Okay. Berarti kita ngejarnya teri itu siang apa malam sih, Pak Duding? Siang. Siang? Iya. Kan kalau kita ke Bagang itu kan, dia nyari terinya kan pas malam ya, dia, dia narik ke atas. Kalau ini malah siang ya? Iya. Oh siang. Kalau Bagang kan pakai lampu. Pakai lampu betul. Ya. Kalau ini siang pun kelihatan ikan ya, itu ada. Kelihatan ada. Waduh, berarti selain ikan teri bisa dapat ikan apa aja Pak Duding? Ya ikan tembang, ikan belok. Oh, banyak ya? Kadang-kadang kalau di dasarnya ada ikan tenggiri ya bisa kena. Wih des. Jadi semuanya kena. Itu. Semuanya ada. Setiap hari jalan atau gimana kalau jalan? Ya, setiap hari. Setiap hari jalan. Setiap kali kalau pas lagi bagus-bagusnya itu bisa dapat berapa kintal tenggiri? Ya, sorry teri. Ya bisa 1 ton. Kalau lagi ada teri 1 ton, 2 ton. Kemarin sih 13 ton. Wih. Campur tuh. Wih gila. Belok itu ikan kembung. Kalau kembung ya kembung. Kalau belok. Oh belok ya belok. Tapi ukurannya segede-gede kembung gitu juga. Gitu. Oh, yang lagi bongkar namanya ikan belok. Oh itu yang lagi bongkar itu ikan belok. Nanti kita bisa, tadi bongkarnya jam berapa nyampe kesini? Jam 3. Jam 3 sore. Jam 5 pagi jam 3 sore udah balik kemari. Oh. Boleh kasih tahu gak sih Pak Duding, kalau kita jualnya itu ikan terinya itu per apa jualnya sih, gimana caranya? Sama langganan. Oh ada langganan. Oh selalu begitu kita dapat, selalu dia akan ambil ya? Dihargain berapa per kilonya? Per kilonya 10. 10 ribu ya? Oh, kadang-kadang bisa sampai 11 ribu. 11 ribu, oh iya. Jadi pasti kita udah tenang ya? Iya. Begitu dapat pasti selalu akan ditampung ya? Iya. ABK ada berapa orang, Pak Duding? ABK 19. Banyak ya? Sekali jalan 19? Iya. Ya kalau nggak ada 15 juga bisa. 15 jalan. Tadi panjang waringnya ada 200 meter. Oh ini sekarang ABK-nya lagi pada istirahat semua ya. Oh oke. Okay. Jadi di ABK ini dia punya fungsinya atau apa aja? Yang khusus nangkep jaring ya jaring atau nungkup apa-apa gitu atau semua orang pasti bisa? Iya semua
semua orang pasti bisa. Apa aja bisa ya. Nama spotnya itu sekitaran mana aja biasa Pak Dading, Pak Duding? Kita ke sana apa daerah mana, Kerawang kah atau di kapal-kapal tuh. Kapal-kapal. Iya, Kalibaru. Kalibaru. Kalibaru di situ ya. Oh, oke. Okay. Cumi bisa dapat enggak cumi kalau siang bisa. Gitu? Oh, bisa juga. Bisa. Kalau lagi ada cumi. Oh, keren ya. Iya. Bisa kena juga. Bisa kena juga. Kena. Semuanya kena ya. Jaringnya kecil loh ini ya. Jaringnya kecil segini loh. Tuh, bisa kita lihat tuh. Halus. Halus. Halus ya. Berarti kita nyari ikannya adalah ikan-ikan yang di permukaan ya? Iya. Permukaan ya? Kalau tinggi daripada waringnya dari permukaan itu berapa meter? Tingginya 17 meter. Dalam ke bawahnya 17 meter. Seru sih. Itu juga ada es balok selalu kita bawa ya? Bawa. Bawa. 4 balok, 5 balok. Solar juga kita selalu bawa ya. Bawa. Berapa banyak sekali kita bawa? 100 liter. 100 liter. Lumayan ya. Mantap juga loh. Kalau ini tong-tong ini buat apa ini? Ya buat air. Oh, air bersih ya? Air enggak, air asin. Oh, air asin. Buat pertimbangan sampai 3 hari, jangan sampai temperatur terlalu keluarin. Buat nyimbang. Wah, hebat loh. Ini fungsinya nanti diisi air buat menyeimbangkan kapal, karena pada saat kita buang di sebelah kanan, waringnya kita lempar ke sana, ini jadi berat sebelah gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya ininya dibuang, airnya dibuang. Oke. Iya, hebat-hebat. Jadi biar seimbang ya. Pak Dading tinggal jauh, Pak Dading. Indramayu. Indramayu. Sorry, Pak, saya ulang. Pak Duding atau Pak Dading? Pak Doding. Doding. Yeah. Oh, Pak Doding. Maaf ya salah sebut ya. Pak Doding ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih banyak Pak Doding atas informasinya. Sekali-sekali kayaknya kita boleh juga nih Pak lagi ngejaring kayak gitu ya, ikutan ya. Biar kita semua pada ngerti nih, ikan teri yang biasa kita dapat itu ternyata kayak begini teknik pengambilannya ya. Oke. Okay? Yeah. Terima kasih banyak Pak Duding, yeah. Sehat selalu, sukses selalu ya buat yeah, teman-teman semua yang di sini. Ya, terima kasih. Kumpulin biar rapi, biar lautnya bagus, enggak ada sampah. Sampah semua tuh. Iya, ini sampah nih. Kumpulin ya, kumpulin. Terus siapa ikutin? Kumpulin di bentar ditaruh di tong sampah di darat, kan ada tempatnya khusus di darat tong sampah. Disimpan di sini dulu, jangan dibuang di laut, enggak bagus. Laut tuh harus indah, jangan kebanyakan sampah, harus bagus, indah, mantap.